Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Sahabat Hizover, membahas hubungan asmara Rangga Azov dan Heiko van der Vecken ini, tak akan pernah ada habis-habisnya. Apalagi kalau mereka berdua ini sudah bersama. Pastinya kita semua sebagai fans dibuat kebaperan, dengan tingkah gumus, gaya bermesraan anak muda. Seperti yang baru-baru ini, terlihat salah satu fans Hizov mengunggah sebuah video pendek, yang dimana di video itu, sebelum Heiko dan ibu sambungnya menyelam di pantai Bali. Heiko van der Vecken menyebutkan nama Babang Azov, dan seperti ingin mengajaknya. Namun sayangnya Rangga Azov telah pulang, karena menjalani aktivitas syutingnya kembali. Kalau saja Rangga Azov masih bersama Heiko pasti bakalan seru banget ya. Dan sontak saja, foto itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para emak-emak milenial tentunya. Inilah salah satu komentar. Pantes Pak Job, makin-makin terkintil-kintil mamaco. Koko sederhana banget anaknya. Sayang Hizov banyak-banyak, dicampuri emoticon love tulis Yuni Nurhayati 02. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.